hukum qada salat ulama berbeza pendapat. Majoriti ulama mengatakan perlu untuk qada kerana mereka menggunakan qiyas. Kerana ada hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jelaslah masalah ni. Nabi kata, "Man nama 'ani salah aw nasiha falyusalliha idza dzakaraha." Sesiapa yang tertidur sehingga terlepas waktu, dia tak sedar sehingga waktu terkeluar dia tidur, aw nasiha ataupun terlupa waktu salat, masuk waktu zuhur dia sibuk sangat, terlupa sampai masuk asar, aku tak salat lagi. Falyusalliha idza dzakaraha, maka hendaklah dia qada salat tu apabila dia ingat, itulah waktunya. Maka majoriti ulama dia kata, kalaulah lupa dan tidur ni yang tak berdosa pun Nabi suruh ganti, apatah lagi yang tinggal sengaja. Yang berdosa lagilah kena ganti. Dia guna qiyasul aula, qiyas yang lebih utama. Maknanya kalau yang ringan pun kena qada, yang berat lagilah kena qada. Okey. Boleh faham? Sebahagian ulama, pandangan ni adalah pandangan yang dipilih oleh Ibn Taymiyah. Walaupun dipilih oleh Ibn Taymiyah, tak bermakna dia tidak ada asal dalam zaman salaf. Tengok ni. Ibn Rajab, Ibn Hazmin, Al-Hasanul Basri dan Al-Humaidi. Ini semua adalah selain pada Ibn Taymiyah. Mereka ni, Ibn Hazmin, mereka ada mazhab sendiri. Al-Hasanul Basri, siapa berani kata Hasan Basri sesat? Al-Humaidi tok guru kepada Al-Imamul Bukhari. Walaupun nama dia tak glamour lah di sisi masyarakat Melayu, tapi mereka adalah alim. Mereka ada pandangan fiqah mereka sendiri. Mereka mengatakan orang yang tinggal salat dengan sengaja tidak wajib qada, hanya wajib taubat. Kenapa? Kerana mereka berpandangan qada ni satu benda yang mesti datang dengan dalil yang jelas. Selagi mana tidak ada dalil mengatakan kena qada, maka tak perlu qada. Oleh kerana dalil hanya menyebut salat yang perlu qada ni orang yang lupa dan tidur, tak sebut pula yang sengaja, maka sebab itu tak perlu qada. Yang hanya perlu taubat. Ada juga mazhab majoriti yang berhujah, dia kata memanglah tak wajib qada bagi mazhab ni. Sebab mazhab ni kata siapa yang tinggal salat dengan sengaja kafir. Siapa yang tinggal salat dengan sengaja kafir, maka hukum bagi orang yang kafir taubat dan masuk Islam balik tak payah qada. Tak juga, kerana ada pandangan di kalangan ulama, orang murtad bila dia masuk Islam balik ada benda yang dia kena qada. Terutamanya puasa. Kalau dia murtad tengah-tengah puasa, dia kena qada balik. Maka persoalan qada ataupun tidak memerlukan kepada dalil yang jelas mengikut mazhab yang kedua. Dan pandangan inilah yang dipilih oleh Ibn Taymiyyah rahimahullah. Kalau tuan-tuan tanya pendapat saya dan pendapat penulis Syekh Abdul Aziz bin Marzuq At-Tarifi, dia mengatakan pandangan yang kuat dari sudut kekuatan hujahnya ialah pandangan yang kata tidak perlu qada. Kenapa? Kerana ada di sana beberapa isyarat yang menunjukkan Nabi tidak suruh qada salat bagi orang yang tinggal dengan sengaja. Walaupun tak ada dalil yang jelas, tapi ada dalil yang memberikan isyarat. Apa dia? Tuan-tuan biasa dengar orang yang solat depan Nabi dengan solat yang tak betul, Nabi suruh ulang balik. Nabi kata irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Nabi tengok dia solat tak betul, tak ada tumakninah, rukun tak jaga. Nabi kata pergi balik solat balik kerana engkau tak solat. Tuan-tuan, orang lelaki ni bila dia solat macam tu, semalam dia solat macam tu tak? Kita tengok satu orang solat tumakninah tak ada, rukun tak jaga. Kita tegur dia, ni solat tak betul ni. Pergi solat balik. Hang tak solat sebenarnya. Pergi solat balik, jaga rukun balik, jaga tumakninah. Kan? Dia solat sebelum ni macam mana? Macam tu. Macam itulah dia solat. Sebab tu dia solat sekarang macam tu. Maksudnya semalam dia solat macam tu, kemarin pun dia solat macam tu. Dia buat macam tu kerana dia jahil. Maka Nabi suruh ulang, Nabi tak suruh ulang. Nabi tak tanya, sejak bila kau salat macam ni? Sejak 5 tahun sudah. Qada semua. Nabi tak kata. Nabi kata pergi ulang balik waktu tu.
Maka sebab itu, orang yang dia solat tak betul ni, solat tak sah. Nabi kata, fa'innaka lam tusalli. Kamu tak solat sebenarnya. Solat tak sah. Patutnya kena qada ke dah? Patutnya kena qada. Tapi Nabi tak suruh dia qada. Melainkan Nabi suruh dia ulang solat yang waktunya masih berbaki. Maka sebab itu saya katakan, dari sudut kekuatan dalil, pandangan yang kata tidak perlu qada ini lebih, lebih tepat dengan apa yang dikehendaki oleh dalil. Tapi Ustaz, saya nak mazhab majoriti juga. Tak apalah. Kerana benda ni khilaf pun. Cuma saya tak nak, bila tuan-tuan, kita bila pegang satu pandangan dalam fiqah, kita kena konsisten. Kena konsisten. Jangan main tukar-tukar bila kena tang kita. Bila kena tang orang, tak boleh tukar. Kita tak apa. Yang ni kita tak mau. Macam mana? Dia kata, Ustaz, Ustaz mengajar taharah mazhab Syafi'i kata, bila tangan kena simen, betul-betul kena tang anggota wuduk dekat lengan, contohnya bersimen, berbalut, luka apa. Jadi mazhab Syafi'i kata, bila nak letak balut ni, mesti ada wuduk dulu. Pergi ambil wuduk dulu, lepas tu balut, lepas tu bila berhadas, nak salat, sapu. Bila sampai tang tu, sapu atas balutan, baru tak kena qada. Tapi kalau masa letak simen tu, masa letak balutan tu bukan berada di atas wuduk. Maksudnya kita berhadas. Yalah tangan patah, mana nak ingat pergi ambil wuduk dulu. Tangan tengah patah, apa terjuntai-juntai dah. Sekejap doktor pergi ambil wuduk dulu. Doktor pembenin. Kan? Kadang-kadang tak ingat. Maka dia kena qada. Katalah tangan dia patah 5 bulan. 5 bulan tangan, bersimen tangan. 5 bulan. Dia kena qada balik. Walaupun ikut mazhab Syafi'i, walaupun dia masa dia berbalut tu dia solat juga. Cuma dia bila dah baik dia kena, dia kena qada. Saya kata mazhab Syafi'i macam itulah. Tapi kalau ikut Hanbali tak perlu qada kerana solat tu sah. Walaupun masa pakai balutan tu tak ada wuduk. Masa dia belajar, ayo Ustaz, saya kena ikut mazhab Syafi'i Ustaz kerana kita kena berhati-hati dalam masalah ni. Tiba-tiba Allah Taala uji tangan dia patah. 5 bulan kena qada. Masa tu baru tanya. Mazhab lain dah Ustaz? Belum kena tang batang hidung sendiri, kita boleh cakap. Kenapa saya pilih pandangan yang kata tak perlu qada, hanya perlu taubat? Kerana yang pertama, dari sudut kekuatan dalil tu ada. Yang keduanya, kita nak orang kembali kepada Islam. Kalau setakat qada 1-2 waktu ni tak apa. Katalah orang nak kembali pada Islam. 25 tahun tak pernah salat. Tuan-tuan, saya pernah jumpa orang yang memang 25 tahun tak pernah salat. Lepas tu dia nak kembali pada Islam, umur 40 tahun. Dengar orang kata umur 40 tahun ni dia apa? Umur kita kata transition punya umur. Kalau tak berubah, susah nak berubah dah. So dia kata, Ustaz, bila sampai 40 tahun ni saya ingat nak salat lah, Ustaz. Tapi saya tak pernah salat semenjak pada balik 25 tahun. Tiba-tiba kita kata kena qada balik tu 25 tahun. Kalau ikut mazhab Syafi'i. Takut-takut nanti dia kata, tak apalah Ustaz, saya memang ahli neraka lah macam tu. Kan? Tapi saya tak nafi lah, mazhab Syafi'i pun dia kata, qada tu sekadar yang mampu. Cuma takut orang orang tak nak kembali pada agama kerana dia fikir benda tu berat. Dia berbeza dengan puasa kerana puasa bukan hari-hari. Maka sebab itu puasa kena qada. Puasa bukan hari-hari. Tapi salat ni sehari 17 rakaat. Cuba yang 25 tahun. Cuba yang 25 tahun. Macam mana? Agak-agak. Berapa ratus ribu rakaat kita kena kena ganti. Maka sebab itu saya katakan qada salat ini tidak wajib bagi orang yang meninggalkan salat dengan sengaja.